mendengar kata pedalaman, otomatis otak kita akan langsung berpikir pedalaman itu daerah yang terbilang sangat-sangat tertinggal, baik itu dalam segi ekonominya, kesehatannya, maupun dalam segi pendidikan. Banyak tenaga medis dan pengajar yang jarang ke daerah pedalaman untuk bertugas di sana. Mungkin dikarenakan akses yang susah dan jauh dari perkotaan. Tapi bagiku, bertugas di daerah pedalaman adalah sebuah tantangan. Perkenalkan, namaku Angelita Manekeng. Aku guru pedalaman yang bertugas di FLC Karawi, Kepulauan Yapen, Papua. Aku pernah dengar kalimat bahwa pendidikan itu layaknya cahaya. Jika kita tidak punya cahaya untuk melakukan perjalanan, kita pasti tersesat. Sebaliknya, jika kita punya cahaya, kita tahu arah dan tujuan kita kemana. Itulah mengapa pendidikan sangat penting untuk semua orang, tak terkecuali mereka yang tinggal di pedalaman. Banyak orang-orang pedalaman, khususnya pedalaman Papua, mereka sangat mau untuk belajar, tapi karena kurangnya tenaga pendidik, sehingga mereka sangat tertinggal. Aku, selaku anak muda yang ingin adanya perubahan di bidang pendidikan, sangat menginginkan orang-orang pedalaman bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti orang-orang di kota. Melalui tangan pengharapan, aku dibawa di salah satu daerah pedalaman yang ada di Papua. Bersama dengan rekan kerjaku, kami berusaha untuk membuat perubahan di desa yang sedang kami tinggali. Karawi, itulah nama desanya. Perubahan yang kami lakukan dimulai dari anak-anak didik kami, karena anak-anak merupakan bibit di masa depan. Perubahan yang ingin kami capai tidak hanya dalam bidang akademik saja, tapi juga karakter mereka. Mengajar anak-anak dari pagi sampai sore, terkadang memang capek untuk aku pribadi, tapi melihat sedikit demi sedikit perubahan yang dialami anak didik kami, membuat rasa capek itu hilang. Aku berharap anak-anak didik kami ini bisa membawa perubahan dan menjadi pemimpin untuk daerah mereka di masa depan. Layaknya cahaya bulan yang menyinari kegelapan malam, begitu juga anak-anak pedalaman yang bisa menggapai impian lewat pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di Karawi, Yapen, Papua. Uluran tangan kita telah memberikan harapan baru bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life.